banget sih, bukain pintu aja. Udah pulang dah. Jadi ke rumahnya Pak Ustad. Jadi. Dah? Diapain sama Pak Ustad? Maksud Akang, Pak Ustad bilang apa? Enggak diapa-apain. Enggak. Maksudnya? Ya maksudnya kan, tadi Eda kan dipanggil sama Pak Ustad. Pak Ustad bilang apa aja? Oh, itu. Eda mau diangkat jadi wakil ketua PKK. Maksudnya jadi wakilnya Kang Akum dah? Iya. Kan ketua PKK-nya Kang Akum. Ya Eda jadi wakil ketuanya. Gitu aja mesti dijelasin. Alhamdulillah. Hebat ini mah Eda. Dah. Harus dirayakan ini mah dah. Akang benar-benar bangga jadi suami Eda. Dah. Bikinin kopi atuh dah Akang. Bikin aja sendiri. Minggir. Ya Allah, kenapa Eda selalu begitu ya? Kamu teh serius, Jun? Saya juga tidak mengerti, Kang. Bapak mah kusoy, percaya Junet setia kepada Popon. Pak Saung mah. Semur lagi! Amin! Amin, ya Allah! Astagfirullahaladzim! Mas ini kan aja nih orang. Masya Allah. Apa gue jadi ketemu dia di sini sih? Aduh. Heh. Lu ngapain berhenti di sini? Udah jalan sana. Jalan sana. Pindah. Siap, Babe Bos. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sap? Iya, iya, iya. Apa kabar? Baik, baik, baik. Duduk, duduk, duduk. Iya. Mari, mari. Iya. Aduh. Tumben ini, Sap. Iya. Awas, awas, tunggu lo. Iya, iya, iya. Babe Bos. Iya. Silakan. Terima kasih. Waduh, jangan ngerepotin nih, akhirnya kagak enak ah. Nggak apa-apa atuh Babe Bos, orang cuma minuman aja. Iya. Ya udah, terima kasih ya. A, saya berangkat ke warung dulu ya, A. Elizabeth sudah bobo. Oh, iya, yang ini biar A yang pegang. Terima kasih ya, A. Babe Bos. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati, yang. Iya, A. Ayo, ayo. Minum, ya, minum. Ya, ya. Pinter juga lu, In. Nyari bini. Kamu, Sap. Cakep, rajin lagi. Bener-bener, Sabeni. Dia kan udah janji gak akan ganggu saya lagi. Apa dia lagi minta bantuan Sain untuk bisa deketin saya lagi? Gak bisa. Iya, Pak Mustaqim. Nanti saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oh ya, Pak.
Nanti berkas-berkasnya saya segera antar ke kantor Bapak. Waalaikumsalam. Mapiah, belum tuh mapiah. Cuk, ya Cek, tolong siapin laporan Esih, Eda sama Lilis ya, hasil dari ngajar mereka. Cece mau bawa ke kantor Pak Mustaqim. Iya, Cek. Mom, aku ikut yuk, Mom. Udah bilang Kusoy belum? Bilang dulu sama suaminya, baru ikut. Yup, Moms. Nanti aku izin sama Kang Kusoy. Ya udah, kamu siapin itu laporan buat calon TKW yang udah masuk balai pelatihan. Kita bawa sekalian ke kantor Pak Mustaqim. Yup, Moms. Siap. Pada emblon. Yo. Gen, tuh. Siapa sih yang ngajarin ayah? Dari tadi nungguin, dari tadi tuh udah kering banget. Tunggu aja sebentar lagi ya sih sama Lilis juga dateng. Kok, ayo diajarannya sama Polisi aja ya. Sama Polilis, oga dah. Tapi kapan datengnya? Lama banget dari tadi ayo diangguin dah. Ya insya Allah bentar lagi juga dateng ya, sabar aja tuh. Yaudah ya, ya. Eh, tunggu di dalam lagi ya. Iya. Cuk, gak temenin. Katanya mau pulang, gak mau ikut. Udah ayo. Sebentar. Kalau gak mau ikutnya pulang aja. Kamu kenapa sih bentak-bentak dulu? Bingung saya sama kamu. Saya bukan bentak kamu, Sarkum. Ya terus? Ya sekarang gini, kamu jangan bumbung waktu saya mau narik, Kum. Kalau gak mau ikut, kamu pulang aja, udah mendingan sana. Biasa aja ngomongnya pelan aja, pelan. Saya ikut. Ya kalau mau ikut turun dari motor. Ya ini mau turun. Gak ngeliat apa? Heran. Assalamualaikum. Bu. Gak ada kayaknya Bu Yolanya. Udah jangan berisik. Kalau gak mau ikut ya pulang aja sana. Biar saya yang ngobrol berdua sama Bu Yola. Jeles, cemburu. Ya maaf. Assalamualaikum. Bu Yola. Bu. Bu Yolanya gak ada, tuh sepatunya gak ada. Ya kalau orangnya gak ada ya pulang, ngapain nunggu. Ya biasa aja ngomongnya, kamu dari tadi emosian terus. Makan kumis kucing kamu, direbus. Darah tinggi, gak marah-marah obatnya mulu. Obatnya nih, obatnya. Duit. Saya mau narik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hey, kumis kucing beneran tuh, direbus. Duit. Minum. Duit. Hari ini ibu guru buatin ayam goreng buat Syafina. Terus pakai tempe, pakai tahu, terus pakai telur. Syafina suka kan? Ya, ini berkas-berkasnya. Udah semua ya? Udah, Cok. Iya, Kang Kusoy. Jadi nanti akunnya habis dari kantor pusat, dari kantornya Om Pak Mustaqim, kalau semua urusannya udah selesai, akunnya izin pergi ke Pasar Bogor yuk, Kang Kusoy. Mau beli peralatan bayi buat Kutu. Iya, aku pengen lihat baju-bajunya, pasti lucu-lucu, gemes-gemes, Kang Kusoy. Yuk. Hah? Iya, Kang Kusoy, maci yuk.
Ya udah, udahan dulu yuk Kang Kusoy. Assalamualaikum. Moms, aku udah izin sama Kang Kusoy. Kang Kusoy ngijinin kok, Moms. Terus nanti pulang dari kantornya Om Pak Mustaqim, kita ke Pasar Bogor yuk, Moms. Katanya kamu mau ke dokter, mau periksa ke dokter Clara ntar sore. Kan periksa ke dokter Claranya bisa habis di Pasar Bogor, Moms. Tut, lagi pula kalau beli baju bayi sekarang itu kecepetan. Kalau kata orang tua dulu tuh pamali kalau beli baju belum 7 bulan kandungannya. Gitu yuk, Moms. Ya udah, enggak usah beli baju buat Kutu, tapi beli baju buat aku aja yuk, Moms. Baju-baju hamil yang Korean style, Moms. Kan nanti kalau perutnya aku udah gede, baju-bajunya aku pasti enggak muat, Moms. Apalagi kan aku makannya banyak. Cece mau berangkat sekarang? Iya, tapi tunggu Esi sama Lilis datang dulu ya. Mom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Esi, Lilis. Cek. Cek. Tut. Tante Esi, Tante Lilis.